Di babak yang kedua, Wonosraya Abel Sari, selamat sore dan selamat menyaksikan. Lalu dimulai pemirsa, kickoff di babak yang kedua, merah Abel Sari, putih Ragan TKLC Pabungkus. Iya, Sari berusaha bergulir beberapa detik yang lalu. Babak yang kedua, kedudukan masih imbang 1-1 saudara. Sudah kembali ke lapangan, lemparan ke dalam saja. Masih dilakukan anak-anak Abel Sari, Dayat di sana. Manukawa yang dituju namun lebih dekat dengan pemain Rwanda Ragan TK. Kembali masih Wonosraya lakukan serangan. Kandas kembali saudara. Masuk kembali. Masih mengatak Ragan TK. Masih ke depan saja saudara. Ada dua tumpen di sana. Ada tumpen di sana. Kembali masih tumpen lewati seluruh pemain. Berbahaya saudara. Kembali tidak memiliki ruang tembak nampaknya saudara. Belakang saja nampaknya ada Rian yang dituju. Angkat langsung ke gawang. Tangkap dengan siapik oleh Lucky nampaknya belakang. Umpan yang sangat tampil buka map menuju pergerakan tubuh dan akselerasi yang sangat-sangat berani. Namun kembali ruang yang masih begitu sempit dimiliki namun serangan belum selesai itu lebih kali memberikan umpan berbahaya masih mampu dijaga dibaca dari pemain-pemain belakang yang harus memaksa bekerja keras di menit-menit awal babak yang pertama. Serangan balik counter yang coba dibangun di miskomunikasi tidak berhasil memberikan umpan terobos di mana Gaston yang sudah minta untuk melakukan umpan terobos sekali di Taise bisa masih Taise mendorong sekulit bundar berpindah kali Taise lagi masih berada di sektor makanan mencoba bekerja sama namun paling begitu sikap memang pressing yang langsung begitu ketat ditampilkan dari pemain Wonosraya. Akbar berikan lagi nonton masih nonton pemirsa nonton cukup baik gerakan daripada nonton memberikan ruang ada Diki pemirsa Al-Ahmad Febi kasih bola lagi Gaston ke belakang Diki. Masih Diki, Nanta pemirsa berikan umpan. Tetapi di mana umpannya terlalu deras. Tentu cukup apik sebenarnya bukan Pep, namun sayang ketika memberikan umpan silang pada Taise Marokawa justru bola terlalu ke depan. Terlalu kencang tidak mampu dijangkau. Serangan kembali bawah lewat gandang tengah sudah mengambil acak-acak berikan umpan. Mendorong lagi dari Gaston. Taise lima di semua kanan sudah mengambil acak-acak langsung untuk gambo. Dan tentunya tendangan gawang saja dikuasai sepenuhnya oleh Saibul Amar namanya berjaga gawang yang dimiliki oleh Ragan TK FC. Saibul ancang-ancang Saibul sudah dilakukan jauh ke depan saudara tampuk saja namanya lebih dekat dengan anak-anak dari Wonosraya. Kembali di sana ada Tumin di sana masih Tumin kuasai sekali pundak Tumin pendek saja kandas di kaki Dayak namanya kembali masih ke belakang saja saudara coba kembali masih satu bersih saja nampaknya ke depan kontrol dengan satu oleh Tumin ke belakang kembali masih ada Wonosraya jauh kembali ke 4-9-1 yang dituju di sana ada Rizky kandas ke udara kaki kiri dari jarak yang lumayan bola masuk posisi terkali tendang bebas tendang balas dari Lokito longgar belakang terakhir anda lagi dini dari Abel Sari kirim bola cepat mampu dipotong oleh Taise diantang buat dari Kanya atau kalau bisa tidak mau mengambil resiko langsung disapu begitu dingin namun serangan belum selesai Daya berbisa masih Daya kali ini bekerja sama dengan Diki coba berikan umpan kembali mampu dipotong serangan balik ke terakhir cuma dibelakang pakai jembisa masih mampu dikawal dua pemain sekaligus Wonosraya sedikit berdelay tempo permainan. Berikan umpan salah kali ini dipotong lagi down. Terjemahkan spoil, tendang bebas untuk Wonosraya. Firman pemirsa berikan umpan Ahmad Fabi nantau. Masih nantau. Firman meninggalkan lapangan permainan. Alamat nantau. Meninggalkan lapangan. Sebuah lemparan kembali bagi Ragan TK FC pemirsa. Mana kali ini Rian main belakang yang mencukup disiplin bagi Ragan TK FC. Sudah dilakukan Firman kasih bola Hakam ada Bayu Firman pemirsa berubah arah serangan ada Akbar pemirsa Akbar lagi mencoba mendorong angkat jauh tinggi ke depan di mana ada pergerakan daripada Lugas masih berhasil matakan sebuah serangan hasil masih bola diambil lagi pergerakan daripada
Firman Mirsa Manto. Ada Taisei Marukawa alias Rizky Azil. Belakang Woko, belakangnya cukup baik dilakukan daripada Woko. Tetapi ada bacaan yang juga dilakukan daripada seorang Andi. Sebagai umpan kembali dilakukan Alamat Febi. Belakang lagi ada Woko memberikan umpan. Dipotong lagi bergerak daripada Rizky Fauzan. Alamat Febi, Alamat Febi, Woko, Rizky Fauzan memberikan umpan. Ada Hakama Kece, Hakama Kece Mirsa merubah arah sebuah serangan. Umpan dari sisi sebelah kiri Tumin. Masih ada Tumin, Hayat Tumin lagi, masih dipotong Nanto pemirsa, masih bola Nanto, Gaston Gastono. Tapi sebuah foul yang dilakukan daripada Basri. Bola cepat dilakukan, memberikan umpan. Pergerakan yang dilakukan daripada Dayat. Angkat lagi ke depan, mencoba membuka ruang, tetapi berhasil lagi diamankan daripada Basri. Masih Basri pemirsa, berikan umpan. Agama Kece, Firman, masih Firman. Berikan umpan lagi. Gerakan yang dimiliki daripada Rizky Fauzan. Woko kerjasama umpan cuek kepada Rizky Fauzan. Rizky Fauzan, Rizky Fauzan. Saya pemirsa, mata hilang. Kali bisa lebih banyak kebalikan. Mengambil tendangan jarak jauh. Kiri bola cepat, mampu digeding. Gaston dapat kembali. Bola diambil alih dari Wono. Serabi bisa memberikan umpan kali ini. Cukup bermain dengan Kacau. Kacau memberikan umpan terobos baik. Dalam ada Kacau Kece. Masih gantung kali ini. Mencoba memenjarakan jalan. Kepala daripada seorang Rizky Fauzan. Serangan kembali dilakukan oleh Orsa. Alamat Rabi memberikan lagi. Ada lagi sebuah gerakan putar ke kiri ke kanan yang dilakukan daripada Rizky Azil Mirsa. Untuk lagi bergerakan Aldi Adiki. Diki angkat oleh Orsa. Ada Alamat Rabi. Coba diambil oleh Orsa. Alamat Rabi belakang lagi. Rizky Azil. Masih ada Rizky Azil. Rizky Azil berhasil melewati dua pemain. Kasih crossing Basri. Berhasil mematahkan sebuah serangan. Mana lagi Firman. Angkat jauh Firman. Cari pergerakan daripada Tumin. Wasit perhatian pemain wasit dari rekan-rekan FC. 49 Mirsa Trihandoko yang mencatatkan 2 gol di pertandingan sebelumnya bagi Raga Taka LC. Ternyata kami sangat diwaspadai. Bagus daripada pergerakan. Tim Neve, dua gol sudah diserangkan oleh tim lawannya, jadi kekhawatiran. Anak-anak pertahanan dari apa saja itu? Lakaran kecil saja namanya saudara. Lakaran di sini saja. Mengambil sebuah cancang daripada seorang Hakama Kece akan memberikan asis manjanya kepada 6 rekannya yang sudah menunggu di depan daripada Luki Wijaya. Sudah dilepaskan bola melambung lagi ada Andre Diki. Rizky Alamat Febi, ada Firman. Alamat Febi bersa Firman. Masih Firman Woko kasih bola pada lagi pemain belakang banyak sudah diangkat. Dapat diantisipasi lagi. Kasih bola Nanto jauhkan ke depan Mirsa. Ada Rian. Masih Rian Mirsa diambil lagi bergerakan daripada seorang Rizky Azil. Rizky Azil umpan pendek. Kerjasama sudah dilakukan. Kerjakan daripada Nanto. Masih Nanto Mirsa cukup baik pergerakan daripada Gaston. Gaston memberikan umpan kepada Diki. Kasih ke depan ketek. Berhasil ada Basri. Angkat lagi. Dimana sebuah heading yang cukup baik daripada pemain belakang garung Mirsa. Nanto jauhkan bola kepada pergerakan yang dimiliki daripada seorang Rizky Azil. Rizky Azil, Rizky Azil, Rizky Azil. Crossing tetapi tepat dalam dekapan Saiful Amar pemirsa. Betul sekali saudara, kembali lapang saja namanya masih anak-anak dari Raga Taka. Kiri bola ke depan, 91 yang itu di sana dari Ski. Diamankan saja tadi. Senambangan 2-3 di sana Firman. Lakukan sudah Firman, kembali Firman. Masih bersama dengan 8 tentunya Hakam. Kembali masih. Duel terjadi di sana, lebih dekat dengan Ozil. Masih salah umpan Ozil. Masih Raga Taka. Ke depan saja namanya saudara. Umpan dengan Tumin namun kurang akurat saudara. Kuasai sebenarnya oleh Luki namanya Bakam. Cukup baik umpan perbuatan dari Wonosroyo Mimisa. Meskipun serangan yang coba dilakukan baru saja patul gitu lewat kaki kanan. Telah melambung tinggi kali ini. Duel udara jatuh di tengah lapangan. Masih Renato coba berikan umpan ke depan namun masih mampu dibaca Tumin. Ini juga cukup berbahaya bukan Tumin pelari cepat. Kereta ekspres dari Wonosroyo. Dimana memang sangat menyukai ketika umpan-umpan teropos, umpan-umpan cepat.
yang coba dikiri lewat Giliano penyakitnya makin sehingga memang perannya sangat napik. Giliano tekan dibeli dari Wonosroyo tekan kali ini memisah. Coba diganggu dari pemain Wonosroyo masih dikuasai. Lebar di sebelah kiri menunjukkan Aldi memisah. Masih Aldi mencoba bikin bola pada Dato. Bangun-bangun dipotong dan serangan coba dibangun. Dipacak beli Woko ini memisah. Masih ada Gaston. Gaston mencoba memberikan ruang kepada Rekar yang berbahaya memisah. Ketiksa kembali. Jantung bagi para pemain Ragan Tata Asi yang memang harus berani tentunya melakukan sebuah tendangan LDR King. Betul sekali, memang ruang begitu sempit dimiliki pemain-pemain depan Abang Sari. Dia harus paksa menciptakan ruang dan langsung meluncurkan bagian tamu depan. Lepas berubah kedudukan. Kali ini tinggal bebas untuk lempar ke dalam untuk Wonosroyo. Lempar ke dalam sesi anak-anak dari Ragan Tata Asi Nabaya sekarang ini. Dengan masih satu-satu sementara ini saudara sudah dilakukan ke depan saja. Masih ada Tumin di sana. Tumin dikawal oleh satu orang pemain berbahaya dan kita meninggalkan dari tepi lapangan saja nombaknya dan tendangan. Ozil kembali, Ozil pendek saja. Mono kembali, masih Ozil. Kita lihat saja Ozil kaki kirinya langsung ke depan saudara. Lebih dekat dengan penjaga gawang nampaknya. Terselamatkan saja oleh Saiful atau masih kami yang Saiful dan sudah dilakukan juga depan ditandu kembali masih kembali dan bukan suatu pelanggaran pendek saja Nanto masih anak-anak ambil sari ke depan kandas kembali di polos pintu pertahanan anak-anak dari Rakan Taga masih ada yang di sana kembali kandas counter attack anak-anak dari Wonosroyo masih Wonosroyo tutup kembali di sana. Kontrol bola lepas datang bantuan abangnya ada Rizky kembali berjibaku di sana nampaknya diamankan saja namanya belakang sebuah selerasi serangan balik yang cukup akut dan kali ini cukup berani memang bukan pemain belakang Nanda Basri yang memang cukup baik peran dan kali ini sebuah tekanan coba dia untuk berikan umpan pada Nanda Basri yang masih datang kita kembali ini sekali dikasih tembakan luar Hakama Kece yang memang masih bisa diamankan daripada penjaga wang Luki Wijaya. Kasih bola lagi ada Gaston ke belakang lagi bergerak yang dimiliki daripada seorang Rizky memberikan ruang ada Dayat kasih Diki ada Diki Pemirsa lihat di gerakan Diki masih memberikan lagi ada seorang Nanto masih Nanto Pemirsa Nanto umpan lagi Gaston masih Gaston diambil lagi daripada Andi masih bola lagi Diki jumpa gerakan yang dimiliki daripada Diki Pemirsa dari Wonosroyo Raka Pakece sebagai binatang tegang melihat bergerak lari yang cukup kencang dimiliki daripada Imin pemirsa bola kembali dibasahi daripada Akbar dorong lagi ada Dayat masih Dayat pemirsa langsung tadi dilakukan dari barang dari Wonosroyo dan sampai bisa masih kita menunggu 3 pemain sudah membangun pagar hidup. Nah, pemain abang bunga web begitu banyak dan juga pemain-pemain belakangnya sudah sejajar begitu rapi kirim bola melintir berbahaya gol formasi satu-satu saudara dan tendangan gawang saja namanya ada Saiful Akbar di sana ancang-ancang Saiful sudah dilakukan jauh ke depan kembali lapangan tengah terjadi masih ada Hakam masih potong habis saja namanya saudara jauh tinggi ke depan lebih dekat-dekat Nanda kembali masih 2-3 datang pemandu di sana masih ada anak rakyat datang masih ada lagi penyelam sama dengan 8 tentunya kandas kembali Ozil di sana masih Ozil sang gelandang pengangkut air ini Ozil pelanggaran kecil saja nampaknya tapi bukan namun kembali pembacaan bola yang sangat tepat, berhasilnya dilakukan di kali sebuah serangan coba dilakukan lebih dulu mampu di dekat jaga gawang Saiful ini bola cepat Saiful menuju pasti kepada Trihandoko namun lebih dulu dipotong dari pemain belakang serangan belum selesai kali ini dari pemain Warsa Tumin bisa memberikan dua kepada Rikanya sudah berlari dari belakang mampu tutup ujung-ujung berbahaya yang memisah ini dia sebuah aksi tegak gol
kita tersibut jarak yang begitu dekat dengan pemain depan Polres Surabaya. Mengetahukan lagi-lagi daripada seorang Rizky Pangsel kepada Rian. Mana memberikan umpan di Raga TVFC. Lari-lari cepat memang buka WP dimiliki dari Wonosroyo. Bangun serangan bergelombang dilakukan dari Wonosroyo. Dikali sebuah tekanan dilakukan. Mampu dikawal begitu ketat dari pemain Wonosroyo. Lagi-lagi serangan paling kecil memberikan pada Haka Mangecel. Lebih dulu mampu dipaksa. Dan ini belakang Woko kali ini. Taise baru kawal masih Taise. Sejenak berkuasa sebelumnya masih dikuasai namun. Jadi sebuah foul lebih dahulu dorongan yang dilakukan oleh Osil. Dan bebas untuk Wonosroyo. Kedalam bebas saja dibeli anak-anak dari Wonosroyo. Kita lihat saja. Ajang-ajang sudah lakukan jauh ke depan saudara. Kembali ada hakam yang dituju. Ampun lebih dekat dengan daya. Kembali kandas lagi umpan-umpan jauh. Dari dan kembali anak-anak Wonosroyo jauh ke depan. Kembali tertahan di dalam pertahanan dari anak-anak Ampel Sari. Kembali duel udara di perangkat saudara. Datang bantuan anak Basri. Sana kembali Basri ke depan. Berbahaya saudara. Menjaga gawang yang memang sangat sulit dipotol oleh Bambu Gawe. Betul sekali di mana penempatan posisi dan juga pembacaan bola daripada seorang Lukito. Bukan hanya dengan kedua tangan tetapi dengan dua kaki. Juga menggagalkan sebuah tendangan yang dilakukan daripada pemain Braga Taka FC. Seperti pertandingan kemarin memang aksi yang sangat apik. Dilakukan oleh Lukito. Tekanan kali ini kembali dapat dari Ampel Sari. Bola tendang bebas di mana sudut yang sedikit sempit namun cukup ideal untuk menciptakan potensi luar berbahaya pada pemain dari Ampel Sari. Sebaiknya mundur ke belakang menyisakan satu pemain Sabtono nomor 11. Kesaksikan bisa sudah mengambil lancang-lancang roket siap diluncurkan dengan kaki kada bisa melambung tinggi namun saya mampu di tonton langsung. Proper belakang dengan serangan balik coba dilakukan. Terlalu kencang, terlalu dalam. Kita pulang lebih dulu dalam dekapan menjaga gawang Saiful. Berikan umpan lagi Mirsa dan Nanda. Masih Nanda. Angkat Nanda pemirsa di mana mencari pergerakan daripada Tumin. Berikan bola lagi cukup baik di mana Akbar langsung menjauhkan bola. Nanda pemirsa masuk ke depan. Woko. Nanto. Masih Nanto. Nanto pemirsa, riak-riuk Nanto, masih ada Nanto pemirsa, cukup baik gerakan memiliki daripada Nanto memberikan umpan Al-Ahmad Febi, Firman, Al-Ahmad Febi, Firman pemirsa, gerakan riak-riuk setiap-setiap dan melakukan ayat Trihandoko, tetapi sayang ketika memberikan umpan berhasil lagi dibaca, Nanto kasih bola lagi ada Al-Ahmad Febi, Al-Ahmad Febi, melewati satu pemain, Al-Ahmad Febi kerjasama dengan Rizky Ozil, Rizky Ozil, Rizky Ozil, Al-Ahmad Febi pemirsa, masih Al-Ahmad Febi, Hakam Makece, Al-Ahmad Febi, liak-liuk gerakan yang cukup baik dilakukan, masih daripada bergerakan memiliki, Rizky Ozil, angkat ke depan pemirsa, Basri, ada Gaston, Gastona, Gaston, Gaston, masih Gaston, masih bola Diki, masih Diki pemirsa, Gaston lagi Diki, saya pemirsa. Mencoba menciptakan ruang tembak, namun saya memang umpan yang terlalu lemah. Lebih dulu dipaksa dari pemain Wonosroyo, agak panggil saya. Yandang tengah yang kali ini justru memberikan umpan ikhlas lagi batin. Dan kali Ampel Sari bisa mencoba melipat di sebelah kanan. Siapa dituju mendorong sebelum benar umpan. 1-2-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 
depan, pemain belakang mengarah. Saudara-saudara, kebelian dari Rakyat RLC masih kedudukan 1-1. Sangat-sangat menarik pertandingan sore hari nampaknya, pemirsa. Dan tendangan bebas saja dipilih anak-anak dari Wemas Royal. Jelas saja, sedikitkan jauh ke depan saudara. Kembali tanduk saja. Lebih dekat dengan poros pintu yang dibeli anak Ampel Sari. Kembali Al-Hazir di sana. Datang bantuan Satono. Pendek saja kepada Nanto di sana. Kembali masih tentunya kemenangan saja saudara dan luar saja nampaknya satu bisa wokok dan ini perkenan siadir 7 wokok pendek saja dengan pada Nato masih Nato bisa kirim bola di depan lagi-lagi pembacaan bola yang sangat tepat dari pemain belakang
Jangan sekali bisa, masih kali ini Diki. Kirim bola, masih Diki lagi, masih Diki berbahaya. Diki terdorong dengan kecepatan dan berhasil dikawal Firman. Pemain belakang kembali sangat disiplin. Kirim bola lagi, jatuh kali ini di kaki. Ada Nato, Ozil bisa, masih Ozil begitu sulit untuk menciptakan peluang berbahaya. Masih Ozil dikawal tiga pemain Cikarugus. Lolos kawal berbahaya, skill individu yang milik oleh Ozil. Namun kembali memberi bacaan dari pemain belakang Wallace Royal. Aldi pemirsa berikan umpan lagi, ada Nanto kasih bola Dayat. Masih Dayat pemirsa berikan Gaston, Gaston, Dayat, Gaston, Dayat, Gaston, Dayat. Masih Dayat pemirsa sebelah kanan, kasih bola Gaston, ada Gaston, Dayat. Masih Dayat, Dayat pemirsa berikan umpan diangkat. Tetapi dalam bentuk dari Wallace Royal menyisakan satu pemain dari yang berusari. Sebancang-bancang Uni Arsa berada tendangan pojok yang dimiliki ada Diki. Diki Uni Arsa berikan umpan kepada Akbar, bola melengkung, jep di Ahmad Fadi, jepret Gaston Gastono, ada lagi Aldi Dayat, Dayat Lampu. Catatan skrimik yang baru saja tersaji di diam jep wakau bomber buah pasir begitu tinggi di atas Mister Gawang Bukawen. Betul sekali pemirsa, sebuah heading tadi daripada seorang wakau Rizky Ozil. Masih ada Ozil pemirsa, Ozil kasih bola lagi alamat Febi. Alamat Febi pemirsa mencoba merangsang di sektor sebelah kiri, memberikan umpan wasit, kemudian lagi wasit dari Amelsa keluar. Ozil masuk 7 Alvia. Rizky Ozil tidak keluar dalam nomor 7. Di R7, sentuhan pertama mampu memberikan umpan dan dibaca langsung dari pemain belakang. Buang lagi meninggalkan arah pertandingan dan dibargan untuk Wallace Royal. Sudah cepat dilakukan biasa, ada Rizky Fauzan. Rizky Fauzan dipotong lagi, cukup banyak. Dan maka FC yang sudah berada di depan daripada siapa Luki Wijaya pemirsa. Agama kece, agama kece, agama kece, agama kece, agama kece, agama kece, agama kece diangkat jet. Tidak ada yang menyambut umpan daripada seorang agama kece, Bung Hakam. Umpan yang sangat apik memang, bukan memang tidak ada yang berhasil menjangkau. Kiriman bola lewat udara, kembali tekanin lagi dari Wallace Royal. Dikawal begitu ketat, kembali ke dalam kedua kali untuk Wallace Royal, semakin dekat jantung pertahanan dari Apel Sari. Kirim bola cepat, lagi-lagi umpan lepas ditampilkan. Dan tekanan belum selesai, masih dari Wallace Royal bisa berbahaya di jet tempur. Memberikan umpan cepat, aksi penyelamatan yang mampu membuat kencang kagum kita, namun tekanan kembali dilakukan. Serangan balikan bisa berikan umpan cepat, dipotong langsung tanpa kompromi. Gaston Gastono angkat lagi ke depan, di mana mencari pergerakan dari para seorang Rizky Fauzan. Aldi ada Bayu, masih Bayu jauhkan bola ke depan pemirsa. Gaston dan kelabang permainan dari sebuah lemparan dimiliki pemirsa. Dilakukan dengan sampai belakang yang memang cukup disiplin yang dilakukan daripada seorang Rian. Sangat disiplin untuk belakang Wallace Royal. Handoko diambil Rian. Wasit ada berkesan satu pelanggan pegawai bumbang-bumbang lepas. Lari-lari cepat yang dimiliki dari Wallace Royal juga pelosari depan gelandang ini bisa. Tumpuk midfielder atau tendangan bebas akan diambil oleh Gakam Makece sejajar. Pemain-pemain dari Wallace Royal sudah menunggu di daerah terlarang. Dari Apel Sari, Gakam Makece bisa kirim bola cepat melambung ke udara dan masih mampu dikawal atau Gaston Gastono jauhkan bola pemirsa. Saiful Anwar mencari daripada Trihandoko, kasih lagi diambil penjaga gawang Luki Wijaya pemirsa. Masih Luki Wijaya memakan bola, masih Luki Wijaya coba dihampiri pergerakan yang daripada Trihandoko. Masih Luki Wijaya pemirsa memakan bola, sudah diangkat, ditendang. Ada sebuah clearance yang cukup baik, pemain memiliki ragam TKOC. Berikan umpan lagi, ada Dayat pemirsa. Masih Dayat, kasih bola Gaston. Baca pergerakan daripada Nanda, Gaston pemirsa, Gaston, Dayat,
Masih Dayat, lebih lagi bergerak ke mundurnya Angka. Berikan umpan lagi. Al-Ahmad Febi ke belakang dilakukan kepada Diki. Masih Diki, belakang Mirsa, Woko. Diki lagi, Woko pemirsa, masih Woko. Woko memberikan umpan, tetapi dipotong di belakang Aldi lagi. Baik pergerakan dipilih daripada Aldi pemirsa. Masih kita saksikan Diki. Mantau, berikan umpan. Ada Woko pemirsa. Woko berhasil diamankan lagi dari pemain belakang memberikan umpan. Ada Akbar, masih Akbar pemirsa. Akan jauh ke depan Akbar mencari pergerakan daripada Diki. Diki, Diki, Diki berhasil pemirsa Diki. Tapi di mana pergerakan memiliki daripada Ibnu. Jauhkan bola ke depan. Jauhkan lapangan permainan. Depan kita melakukan balik mencoba mengisi di sebelah kiri. Mendorong di kawal di tengah. Luar saja bola meninggalkan pertandingan. Dua kali parah ke dalam begitu dekat. Sudah dilakukan bisa. Ampuni bangsa dari pemain belakang. Serangan coba dibawa dari Wono. Serangan memberikan umpan. Terlalu kita jadi gak bisa. Cipu berbahaya ketika kaki. Langsung body charge. Berhasil dilakukan dari pemain belakang. Wono bisa. Serangan balik yang memang harus kembali bekerja keras. Alah.